Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Welcome to Radio PPI Dunia Vlog. Ya, halo sebenarnya semua, saya Sobat Siar Kru Putri dari Hungaria. RPD Vlog kali ini bakal bersama SSK Putri dari Maria dan kita bakal jalan-jalan. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu, terus klik the bell button di bawah buat notification-nya on. Oke? Putri itu dari Hongaria, terus sekarang lagi menempuh pendidikan master di Debrecen University, jurusannya Animal Husbandry Engineering atau lebih gampangnya itu teknik peternakan. Terus sekarang lagi masuk semester kedua, tinggal 1 tahun lagi, dan sekarang lagi spring break, terus disambung sama Easter break, jadi diriku memutuskan untuk escape dari campus life, dan hari ini mau jalan-jalan ke beberapa kota di Netherlands. Kita jalan-jalan yuk. Oke guys, jadi hal pertama yang harus disiapin kalau mau traveling adalah beli tiket. Nah, kalau kita kemarin beli tiketnya, tiket pesawat murah-murah gini, dan harusnya sih beli tiket itu jauh-jauh hari, cuman karena kita teledor jadi kita mepet. Aku travel bersama ini, sama ini warga Indonesia, pelajar, kismin-kismin dunia. Yeay. Akhirnya jalan-jalan, yeay. Akhirnya jalan-jalan. Keluar kandang. Keluar kandang, coy. Oke, sahabat-sahabat semua, sekarang SSK Putri udah di jalan mau ke Dusseldorf. Tadi itu mendaratnya di Dortmund. Sekarang mau main ke Dusseldorf karena katanya di sini ada apa-apa. Jadi kita ke Dusseldorf, which is 1 jam. Nächste Station, Bochum, Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Zügen in Richtung. Kalau mau traveling yang kedua adalah bikin itinerary yang jelas, minute to minute-nya. Kalau bisa harus tahu dulu jadwal-jadwal kayak kalau transport kayak gitu, terus berapa jam di sana. Dan yang penting adalah kita harus stick on time. Karena kadang kalau janjian gitu kan suka lupa waktu, apalagi udah foto-foto. Nah itu tuh dihindari banget. Gitu. Dan karena ini beruntung banget ya, seperti hari ini jalannya ada teman kita, jadi dia orang sini dan dia bisa bantuin kita untuk jalan-jalan. Dan dia adalah di sana. Yang cowok tuh yang teman Iran. Jadi dia yang bantuin kita buat jalan-jalan. Jadi kita enggak usah mikir lagi. Oh, Iran juga anak radio sekarang. Go on, just do what you do. Wah, sekarang kita lagi di Dusseldorf. Kita main-main. Ini Rhine River-nya. Terus ada tadi kita main ke market kayak gitu ya. Terus yaudah deh kita jalan-jalan kok. Iya, ini orang-orang lagi menikmati matahari karena hari ini cuacanya bagus banget. Pada duduk, minum bir, makan pizza, main-main gitu. Terus ini ada river rain-nya. Panas banget. Nggak panas banget sih, panas aja. Cuman gara-gara panasnya beda sama Indo ya. Jadi kayak lebih menyengat gitu. Kalau Indo kan kayak ada angin-anginnya dikit gitu. Panas nggak?
Terang kayaknya bakal lebih bagus karena kayak cahaya-cahayanya dari jendela-jendelanya yang warna oranye ini bakal lebih bagus lagi. Tapi sekarang kalau udah sore, jadinya gini deh. Semua sekarang kita ada di bridge-nya, nggak tahu namanya apa itu, panjang banget, nggak mengerti. Pokoknya bridge ini deket banget sama dome-nya, itu dome-nya. Dome yang tadi yang bagus banget itu. Terus ini sungai lagi. Terus itu banyak gembok-gemboknya gitu. Apabila kamu ingin menggembok hati aku, maka gemboklah di sini. Semua, ini dari kedua, kita sekarang ada di Den Haag, di Netherlands. Karena tadi malam kita berangkat dari Dortmund ke Den Haag naik Flixbus. Hari ini kita rencana mau jalan-jalan di Den Haag, terus di Delft sama Rotterdam. Randy, kita sekarang di mana? Di Delft. Di Delft. Eh, lihat gak? Lihat apa? Miring. Apanya yang miring? Oh, ininya miring. Oh iya. Tulipan. Randy, photoshoot yuk di sini. Yuk. Yes. Dan ini bagus banget. Listen.
sampai teteh semua. Udah cukup jalan-jalannya 3 hari. Kemarin udah sampai di Sodor, udah sampai Pool. Sekarang kemarin terus kita ke Den Haag, ke Rotterdam, sama ke TL. Dan sekarang kita di Amsterdam. Udah cukup nih, udah 3 hari ya kan. Udah bloke ya kan. Nah sekarang cukup di sini dulu. Saya Putri pamit. Jangan lupa buat terus pantengin RPDS Vlog di YouTube. Jangan lupa subscribe, jangan lupa notification on biar bisa lihat video-video dari SSK lainnya. Oke, stay tune terus di Radio BP Dunia. Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia.